Ya capek-capek ini bikin terus ya. Aku mau bikin lagi ya. Udah aku minum haus. Minum lagi pokoknya di sini. Pokoknya minum terus pokoknya. Lah wone ngelak ini gini. Wone ngelak lho padahal wone iki anget-anget adem lho. Pokoknya buat teman-teman ya yang mungkin lewat ke arah Kebumen Pak ya, Kebumen Purworejo dan mungkin ingin cari pelepas dahaga ya, bisa merapat ke Mbak Melani. Kalau di sini desanya namanya apa, Mbak? Bayan. Desanya Gerantung. Desa Gerantung ya. Kabupaten Purworejo. Gitu ya? Ya. Bukan atas Gerantung sih. Ya. Gerantung. Seger banget. Langsung diantar Mbak Melani nih lur, mantap ya. Siang-siang minum es dawet, seger banget ini. Mantap banget. Makasih, Kak. Tuh, tiap hari jualan, Mbak ya. Gak ada liburnya, Mbak ya? Ini Mbak punya berapa cabang ini? Aku ada 8. 8 cabang? Wah, seru tuh 8. Oh iya. Dari mana aja kalau boleh tahu? Sini, Jawa. Mana-mana? Aceh. Ada lagi gimana? Ada. Masih banyak kayak gini? Wah, iya. Terus daerah Jogja ada 2. Oh, Jogja gak tahu kita, gimana ya? Masa Allah. Tapi yang jaga itu kan kebanyakan di sini, kebanyakan di sini kan yang jaga cewek-cewek gitu ya. Tapi cabangnya yang jaga cowok atau cewek, Mbak? Yang cabangnya itu yang ya. Oh, cewek juga ya. Kalau cowok ya gimana tuh, Bro? Bro, kalau cewek kan ini ya, apa kayak pengundang gitu ya, biar tertarik gitu ya. Biar lebih menarik lah untuk pembeli. Mbak Melani ya. Aduh, dawetnya berapa harganya, Mbak? 5.000 yo. Murah banget, Mbak. Ya, tapi 20 tahun yang lalu tuh berapa harganya? Awal. Awalnya.